kemarin di titik nomor 1. Pembalapnya? Pembalapnya Danang Utomo, Kempleng. Timnya? Timnya Fatgas Racing. Nah, Mas Kititi nomor 1, tinggalnya jauh, lumayan jauh. Di bannya mas? Di ban kita pakai, ya disebut ban setan, soalnya pakai. Boleh spek knalpot bawah. Tahun ini harus pakai knalpot atas lagi. Sama pengapian ada support lagi dari CDI lokal. Kalau dari KTT kemarin hasilnya gimana? Hasilnya sih enggak jauh. Cuman ini belum sempat dino lagi. Nomor si cilik iki lho. Terus nanti persiapan untuk final? Sudah, semalam sudah kita siapkan, kita rubah lagi. Oke, mas. Kelas Supermoto. Supermoto ini nanti main di 180 Open. Ini kemarin di titik nomor 1. Pembalapnya? Pembalapnya Danang Utomo, Kempleng. Timnya? Timnya Fatgas Racing. Final? Nanti sore final, semoga masih kompeten.
di nomor 1 lagi. Dan motor setting unik ini kemarin kurang kuat, cuma kampas koplingnya kita ganti. Ini udah diganti semua, yang baru semua, sama CDI diganti yang baru. Beda sama yang kemarin, kita lebih GP lebih jauh lagi. Kemarin pas GTT? Iya, pas GTT nomor 1, tinggalnya jauh, lumayan jauh. Di bannya mas? Di ban kita pakai, ya disebut ban setan, soalnya pakai ban Moto3, semua depan belakang. Depan pakai Dunlop Moto3, yang belakang pakai Pirelli Superbike. Itu kuat berapa balapan? Kalau saya paling enggak 3 event. 3 event kuat, soalnya kalau buat mau GP itu kan lepe banyak, sirkuitnya besar, ya gitu kuat. Apalagi kalau cuma di sirkuit di Indonesia kan pendek-pendek kalau. Oke, makasih mas.